Kisah sekelompok polisi bajingan di negeri sana yang terkait dengan bisnis narkoba, terlibat perseteruan dengan para mafia yang akhirnya mati semua. Bukan hanya polisi dan mafianya saja yang mati, juga keluarganya, anak dan istri. Kisah ini mungkin kisah sehari-hari yang terjadi di zaman edan seperti ini. Zaman kekacauan, zaman di mana tak bisa lagi dibedakan mana polisi, mana bajingan. Semua larut lebur dalam permainan. Orang mati karena dibunuh sudah biasa, dengan alasan cinta, dendam, atau agama, atau apa sajalah. Narkoba hanya sarana dunia saja, agar hidup serasa di surga. Kalau sudah begini, mana yang harus disalahkan? Polisi, bajingan, negara, atau Tuhan? Bapak ditembak kepalanya di depan anaknya sendiri, istri diperkosa di depan suaminya, polisi frustasi membunuh istri dan anak-anaknya sendiri. Hukum cuma hiasan dunia belaka, basa-basi peradaban kaum intelektual saja. Semuanya bisa dibeli kalau enggak ya mati. Aku terdiam tercekat di depan televisi, mencoba mencari makna dari semua kisah ini. Zaman kekacauan, zaman di mana tak bisa lagi dibedakan mana polisi, mana bajingan. Semua larut lebur dalam permainan. Orang mati karena dibunuh sudah biasa, dengan alasan cinta, dendam, atau agama, atau apa sajalah. Narkoba hanya sarana dunia saja, agar hidup serasa di surga. Hukum cuma hidup
kasih peradaban kaum yang berduit saja. Semuanya bisa dibeli, kalau enggak ya mati. Aku terdiam, tercekat di depan televisi, mencoba mencari makna dari semua kisah ini. Kisah sekelompok polisi bajingan di negeri sana.